bahagiamu. Eh, kau sukalah kan ramai belian kau. Termasuklah tunang aku. Apa ni, Ana? Kalau kau tak suka aku kerja kat sini, tak apa. Aku boleh berhenti. Aku boleh cari kerja lain. Tak, aku pelik. Dalam banyak-banyak tempat, kenapa sini juga yang kau pilih? Mungkin rezeki aku kat sini, bukan aku yang tentukan tadi aku. Eh, kau ni kalau empat bercakap, memang pandai kan? Kalah profesor. Eh, tapi kalau niat kau untuk porak-perandakan Bella dengan Aish, kau kena berdepan dengan aku dulu tau. Macam inilah, Yana. Aku tak nak tegakkan apa-apa sekarang ni. Esok aku berhenti. Suka hatilah. Tak paksa. Eh, awak pergi mana ni? Dah pukul berapa tak balik ni? Ni Lily lah. Lily? Ya Allah, sorry. Sorry, Lily. I kan I punya wife tadi. You save my number dekat your phone. My wife ke? Tak, tak, tak. I angkat. Tak tengok siapa yang call tadi. Ya. Yeah. Ada apa ni? Okay, by the way, I call you ni sebab nak beritahu you. Tanah dekat Melaka tu, owner dah bagi persetujuan. Dia kata okay. Oh, ya ke? Dia dah setuju? Alhamdulillah. You kena belanja I tau. Penat I pujuk owner tu. Boleh, tak apa. Nanti kita cari date yang sesuai dan kita pergi makan. I belanja, okay? Okay, nanti I beritahu bila. Right, right. Thanks. Tolong bagi kat Bella boleh? Semalam saya pinjam dia. Oh, you jumpa Bella semalam? Saya jumpa dia semalam. Itulah time nak balik, saya tak perasan pula duit saya tak cukup. You jumpa dia dekat mana? Dekat area universiti juga. Cik, tolong bagi dia. Thank you. Itulah kau, Aish. Lain kali kau jangan fikir bukan-bukan. Kalau kau tak puas hati, kau tanya Bella dulu. Aku percaya je dekat Bella. Cuma aku tak boleh percaya dekat Mikhail. Eh, Aish. Kau jangan kecewakan Bella. Kau tahu kan, peluang kedua tu tak datang selalu.